Wah, ternyata sadar pula, guys. So guys, hari ini saya mau kasih tunjuk kamu satu jenis makanan. Dimana makanan ini adalah makanan orang dulu-dulu. So, yang ini ya guys, siapa pernah nampak nih? Bentuknya macam ubi, tapi ini bukan ubi ya. Oke, nama dia, kalau dalam bahasa kami, nama dia ruayon. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, saya tidak tahu lah apa nama dia. Mama saya pun tidak tahu apa dalam bahasa Melayu dia. Oke, ini ruayon ikan. Ini nih, tadi kebetulan ada orang kampung, dia jual di tempat kami. So, mama saya pergi belilah. Sebab bilang mama saya, demo kasih rasa kami macam mana makanan orang dulu-dulu, dia bilang. So, inilah makanan orang dulu-dulu. Temu mak saya kecil-kecil ya kan. Inilah makanan orang dulu-dulu kalau orang tidak makanan. Sebab kalau dulu kan, bilang mak saya, kalau dulu kalau tem kemarau, susah betul mau tanam padi. So, apa di macam mana dong cari makanan? Dong masuk hutan, dan inilah makanan yang dong cari dalam hutan. Nama dia ruayon. So guys, siapa pernah nampak nih guys? Inilah ruayon. Ini guys, first time nih guys ya nampak nih benda. Wah, sebelumnya kita pernah tahu pun ini belum dimakan. Ini nih, dia tumbuh dalam hutan saja. Dia punya pokok ini berduri nih. Dan dia punya daun kan macam itu daun sirih yang boleh menjalar. Dan ini kan boleh dimakan juga mentah-mentah. Setelah sudah direbus tadi, boleh makan sudah. So, saya kupas dulu lah. Oke, yang ini sudah dikupas. Tengok bentuk dia pun macam ubi kan, nampak dia. Saya rasa dulu apa rasa dia, oke? Sedap. Rasa dia macam ubi juga, guys. Ini nih, pertama nih saya makan. Sedap pula. Dia ubi. Setelah mama saya beli tadi kan, dia bilang dia mau kasih rasa kami makanan dulu-dulu. Rupanya sedap. Sedap. Wait dong. Sedap perlu makan dulu-dulu guys. Ada. Sama mana? Sambil pisau lu. Mama saya beli sedikit sejauh tadi. Rupanya sedap pula. Kalau saya tahu sedap begini kan, pajak terus tadi waktu orang jual. Kenapa Ben? Bulat. Oke. Ini yang terbaik guys, makanan dulu. Sedap. Kenapa Ben? Jangan lupa. Dobel. Sudah guys. Rupanya guys sedap loh nih makan hutan. Lu sudah apa? Mau tidak pas tuh. Nih. Turun suai no ngorot. Maka ya baru tinggi tetan sih. Seri-seri sancaran ini pisang kulit. Nama ngomong dan lagi kau bunuh lowek. Ngata lo tak tahu paling bagus satu minggu. Biasa aku. Yang ada jual di rupiah tadi teruayon. Menganu kami 2 ringgit. Terlalu tetap tak di rupiah. Duduk aku teruayon kan. Apa nama dia mak teruayon? Ini guys, nama dia ruayon kami panggil. Tapi dalam bahasa Melayu tidak tahu apa nama dia. Makanan dulu-dulu. Rebus saja, lepas itu makan. Ini
ini makanan orang ini muyang lagi yang tiada anu yang kebunuran makanan itu yang rum lagi makan mentah pun beli kah mak? So, itu saja guys untuk hari ini. Dah.